warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat, selamat, terus semangat, dan selalu diberikan yang terbaik olehnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Cak Neng, pada pagi hari ini saya mau ke Nganjuk, mau bersilaturahmi dengan keluarga besar di Nganjuk dari Surabaya. Yuk ikuti keseruannya. Nah, ini saya menemani Pak Lani di kemudi. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mensupport dan mendukung, berikan semangat pada Sumi Fujiati Family Channel. Terima kasih. Perjalanan ke Nganjuk dari Surabaya. Masih di Jalan Dharma Husada, Surabaya. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita sarapan dulu ya dengan pecel. Ada rempeyek teri, ada tempe, dan ada bakwan goreng. Selamat menikmati. Ini minumannya teh hangat. Inje ibu. Nah, ini bermacam-macam masakan. Nasi pecel, rawon, ada lauknya dan sebagainya. Ini ibu yang menjual. Nah, ini suasana di rumah makan nasi pecel. Melewati jalan Diponegoro, karena jalan Raya Darmo ada Car Free Day. Melewati jalan Ayani, Surabaya. Ini jalan menuju ke luar kota. Sangat hijau, indah. Kita sudah memasuki tol Surabaya Mojokerto arah ke Nganjuk. Pagi ini terasa lenggang, belum banyak kendaraan yang berlalu lalang. Sebentar lagi kita akan memasuki kota Nganjuk. Ini masih di tol arah Kertosono. View-nya bagus banget. Memasuki perkampungan di daerah Kabupaten Nganjuk menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kiri kanan sudah dipasang penjor merah putih, bendera merah putih, dan dihias bagus banget. Thank you.
suasana pedesaan di Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumah Nganjuk. Ini adalah rumah keluarga besar di Nganjuk. Nah, ini kita akan unboxing oleh-oleh dari Surabaya. Itu ada Mbak Dila, ada Mbak Amel, ada Mbak Sabrina, sama ada Adik Rizky. Yuk, kita buka yuk. Nah, ini ada buku-buku soal-soal untuk masuk ke perguruan tinggi. Ini untuk Mbak Amel sama Mbak Dila. Nah, ini kita buka. Ini ada meja kursi. Oh, sorry, untuk meja sama tas. Jadi meja belajar dengan tas. Tasnya kedap air supaya kalau pulang kehujanan tidak basah. Nah, ini juga untuk Mbak Dila sama Mbak Amel. Sekarang kita buka yang koper. Ini oleh-olehnya buat berempat. Yuk kita buka isinya apa. Oke, itu ada sandal. Ada lampu. Itu ada lampu belajar. Ada kabel, itu nanti dibuka ya. Oke, banyak sekali. Itu ada hijab, ada banyak ya. Nah, itu sandalnya juga buat Mas Fikri, Mbak Sabrina, Mbak Dila, Mbak Amel, buat ibu ya. Oke. Nah, ini ada hijab, ada arloji ya, buat ibu, buat Mbak Amel sama Mbak Dila. Oke, ini unboxing kita udah selesai. Tinggal sekarang buka boxnya Mbak Mel. Box ini Mbak Mel. Yang itu Mbak Mel. Iya itu. Mbak. Juga itu buka deh. Nah, isinya apa? Dibuka aja. Dibuka aja. Isinya. Nah, itu di dalamnya ada apa tuh? Nah, ini ada tas, ada tempat pensil, ada pewarna, ada stabilo ya, buat berempat. Oh, alhamdulillah sudah dibagi ya. Oke ya. Iya, seneng banget. Itu ada jepit, ada tempat pensil ya, macam-macam ya. Oke. Oke, sekian dulu unboxing kita oleh-oleh dari Surabaya. Terima kasih. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Mbak Dila, Mbak Sabrina, Dek Fikri sama Mbak Amel. Ini adalah situasi dan kondisi di pedesaan. Ini lagi di sawah. Di sana kelihatan gunung. Ini adalah tanaman jagung yang baru tumbuh. Ini tanaman padi. Thank you.
juga tanaman padi yang baru selesai ditanam. Nah, ini adalah tanaman jagung. Nah, ini sudah kelihatan jagungnya baru mulai tumbuh. Ada rambutnya. Indah sekali pemandangannya. Ini saya lagi di sawah melihat-lihat kondisi tanaman di daerah Sukomoro Nganjuk. Dan kondisi jalannya lagi diperbaiki.